Okay, tadi I dapat macam-macam orang DM I pasal, oh Lana dah balik Malaysia ke? Kenapa balik Malaysia? Hujan batu di negeri sendiri, hujan emas. Okay, ni nak cakap sikit eh. Kedai bakery I tu dah 2 tahun I renovate. Dekat setahun dah, kita dah plan. Masa I marah-marah dulu, sebab apa I marah? Sebab tak boleh renovate. Okay, pasal tu I marah. Tak ada pun saya cakap saya takkan balik Malaysia. Saya akan balik bila tak booster ni tidak dipaksa lagi. Ha, sekarang tak paksa balik lah. Lagipun masa saya pergi, balik US tu, kan kita tengah PKP. So saya baliklah US. Tak salah pun saya balik sana, setiap tahun pun saya akan balik US. Sebab saya pun ada... Okay, orang yang tak kenal saya, yang tak tahu saya ni mungkin bukan jenis suka canang-canang kot. Kan? Saya pun ada bisnes kat sana. Bisnes bakery ni dah lama dah saya buat. Cuma hari tu MCO tak dapat diteruskan. Jadi postpone. Tapi walaupun postpone, sewa kedai tetap jalan eh. Renovation tidak dibenarkan. Jadi semua orang tak tahu. Jangan nak sibuk-sibuk kata, oh hujan emas balik juga buka bakery. Dah lama dah aku buka bakery tu. Semua orang je tak tahu. Sebab aku bukan jenis yang suka mencanang-canang. Mencanang-canang tu. Kalau aku canang-canang, orang canang-canang selalu ni tak ada duit. Itu je aku nak cakap dengan korang. So jangan ingat aku diam, aku ni, kita marah ada sebab. Kalau kita marah tu tak ada sebab, I bukan jenis suka marah-marah kosong, I tak suka. Itu style I. Okay? Marah pasal aku buka bakery bukan aku pakai duit engkau pun. Patutnya bangga lah ada budak Melayu, ada orang Islam, orang bumi buka bakery paling besar. Sekarang ni supplier paling besar Cina tau. Yang korang pergi tu Bake With Yen, korang pergi Ho, itu semua Cina punya. Tak ada seorang pun Melayu punya yang besar. Patutnya korang bangga ada seorang Melayu, anak Melayu yang nak buat besar, nak support benda ni. Sebab kita nak satu bumi halal. Halal bakery ingredient shop. Patutnya korang bangga. Ini korang ke arah lain pula. Ni nak bagi nasihat kat korang. Kalau nak berjaya, nak kaya, nak happy, satu je. Tak perlu campur sibuk-sibuk apa ni, ambil tahu pasal orang. Pasti berjaya. Allah akan tolong punya. Okay, kau sibuk kutuk orang, maki orang, sibuk pasal orang, confirm korang tu, pasal tu tak akan jadi kaya. Kalau gaji mewah pun takkan cukup duit tu. Okay, so jangan kata, oh Lana tu ni. I tak cakap pun I takkan balik Malaysia. I akan balik. Cuma orang tak tahu yang I dah buat benda ni dekat 2 tahun. Sampai staff I ada yang dah berhenti. Sebab ialah masih MCO. Macam mana I tak mengamuk dalam IG? Pasal apa? Sebab masa hari tu, MCO tak, renovation tidak dibenarkan. Yang ku mengamuk, korang yang marah aku kat luar tu, korang bayar ke sewa kedai aku? Bukan sikit, puluh-puluh ribu. Kalau sebulan puluh ribu, kalau dah setahun dah peratus ribu dah habis. Okay, so jangan nak mengata, Lana hujan batu, baru aku baling batu tu kat engkau. Hujan batu. Nak perlu cakap ke aku kat US pun ada bisnes aku? Aku bukan jenis suka mencanang-canang. Dah jadi baru aku viralkan. Dah jadi baru aku buat. Orang kalau betul-betul nak buat bisnes, dia tak perlu dia tu. Betul tak? Rizal Okumura. Tanya Riz tu, saya dah berapa lama dah buka bakery ni? Sebelum benda-benda vaksin ni terjadi. Sebelum vaksin-vaksin ni. Isu vaksin ni so 1996 dah. Orang dah tak heran dah. Booster pun dah tak paksa. Dan sibuk dah cakap pasal vaksin ke tak vaksin. Kedai I ni tak ada diskriminasi. Masuk je. Vaksin ke tak vaksin ke. Bagi I, semua orang ada buat penyakit. Kau vaksin ke, kau tak vaksin ke, kau bawa penyakit juga. Kan? Nak kena sakit tu sakit juga. Benda ni tak ada lagi long term yang menjamin ke apa-apa. So bagi saya tak ada diskriminasi, masuk aje. Hujan batu negeri sini akhirnya aku baling ke batu, kau tahu. Kan? Satu je, nak berjaya tengok risiko kumpulan, nak berjaya, nak kaya, nak happy, satu. Jangan sibuk hal orang. Itu je. Jangan mengatur orang. Allah tu mendengar tau. Lagi banyak kau kutuk aku, lagi banyaklah rezeki masuk. Orang yang duduk canang-canang tu, orang yang aku bukannya jenis yang suka menayang-nayang ni, menayang tu, menayang ni. Orang yang suka menayang ni, orang have-have je aku nak cakap kau. Cuba tengok akaun ada juta-juta, tak ada kan? Senang je, nak jadi berjaya, nak jadi happy, nak cepat ni berjaya. Satu je, jangan sibuk hal orang. Jangan sibuk.
Hati tu kena bersih. Jangan ada perasaan hasad dengki. Itu tak mau. PhD tu jangan terlalu buang sikit. Sibuk hal orang ni. Eh, orang ni tak vaksin lah. Oh, nak call lah ni. Tak perlulah nak ambil tahu. Oh, orang ni. Eh, hari tu tak nak balik Malaysia. Ni. Siapa kata aku tak nak balik Malaysia? Aku kata aku akan balik. Sebab orang tak, orang yang tahu aku ada bisnes, aku akan balik. Takkan aku tak balik. Aku punya kilang tu dah 2 tahun dah. Terbengarlah ke macam tu. Mestilah aku balik. Kau ingat apa aku bawa korang tak ada otak ke sebelum nak kutuk aku dalam IG tu? Fikir, eh Lana ni buka bakery terbesar di Malaysia. Takkan baru semalam aku buka? Takkan baru 3 minggu lepas aku buka? Maknanya aku dah buka sebelum tu lagi. So korang fikir sendirilah. Aku buat bisnes, kau nak marah. Aku balik Malaysia. Hari tu aku duduk Malaysia, kau suruh aku berambus balik US. Bila aku balik sini suruh aku ni pula. Apa benda korang ni? Apa yang korang nak? Aku buat bisnes pun bukan duit korang pun. Ini buat aku buka bisnes ni bagus untuk korang. Bukan apa. Satu, pekerjaan. Orang habis kerja, kena hilang buang kerja. Aku hidupkan balik. Apa ni? Ekonomi. Orang yang tak ada duit, orang yang tak ada bekerja, kena buang. Aku ambil balik wang kerja. Patutnya peluang pekerjaan tu dah ada. Patutnya bersyukur. Ini korang duk kutuk-kutuk. Itulah dia, macam mana nak maju. Kau cakap dengan aku, macam mana nak maju. Air aku tegak. Air memang drop sikit. Tengah-tengah urat ni. Cebuk. Ini cebuk. Cuba cakap dengan aku. Sibuk sangat ni. Baik kau tanya. Eh Kak Lana, aku dah vaksin belum? Ini sibuk pula tanya hujan emas, hujan ni, hujan tu. Sekejap lagi hujan batu. Eh jangan, this one, this one. Sekejap lagi aku baling kat batu tu, kau batu. Tak payah sibuk, jangan terpikir orang. Jangan sibuk sangat tengok orang ni dah vaksin ke, orang ni tak vaksin ke. Hujan batu lah, hujan emas lah, hujan belian lah. Kalau hujan sekalipun, bukan emas tu jatuh kat kau pun. Kalau Allah tu nak bagi rezeki, tak payah balik Malaysia. Rezeki mana-mana Allah boleh bagi. Okey? Jangan katalah hujan Malaysia. Oh, balik Malaysia ni hujan. Eh, aku buat bisnes ni pun duit daripada US lah. Bukan duit daripada Malaysia tau. Kalau aku nak bagi tahu berlakon dekat Malaysia ni berapa je aku boleh dapat buka kedai tu. Kau cakap dengan aku. Sibuk sangat cakap aku hujan batu, hujan batu, hujan batu. Apa komen nah. Lantar Rita? Rita, biarlah lantar dia lah Rita. Dia punya pendirian. Bukan badan hang, badan dia. Bukan kau yang beranak, dia yang beranak. Bukan kau bagi dia makan. Nak sibuk hal dia, biarlah dia. Dia marah sekarang ni sebab orang kutuk dia, orang marah dia. Kalau engkau, orang kutuk engkau, orang marah engkau, kau takkan nak berdiam diri. Dia tu selebriti, of course lah dia marah. Hak dia, hak asasi. Hak asasi manusia. Takkan kita nak, eh kau paksa, kau ambil vitamin C sekarang. Kau ambil, kau ambil, kau ambil. Eh, maksa-paksa pula. Suka hatilah. Kita tak tahu apa sebab dia lantak dia lah. Janji hang jaga diri kau. Kau jaga diri kau, jangan risau pasal orang lain. Sebab rezeki ni Allah dah tulis dah. Allah dah tulis daripada awal dah. Aku ni tak adalah alim sangat. Kalau aku cakap kan nanti kata aku ni tak pakai tudung, tak berhak cakap pasal agama kan. Kan orang yang bertudung je boleh cakap pasal agama. Orang macam aku free hair macam Rita ni tak reti. Tak boleh cakap pasal agama. Kau sentuh pasal agama je. Eh pakai tudung lah dulu. Itulah mentaliti orang Melayu kan. Orang Malaysia, mentaliti dia, okay, kena pakai tudung dulu baru boleh cakap pasal agama. Kalau tak pakai tudung, jangan cakap pasal agama. Tak boleh, tak layak. Jadi saya tutup mulut benda tu. Okay. Sepatutnya kita buka kedai besar-besar macam tu. Sepatutnya bangga anak Melayu buka satu besar. Lepas tu peluang pekerjaan, bagi balik peluang pekerjaan. Ekonomi hari tu ramai kena buang kerja. Okay. Faham. Okay. Ma, that's a french fries. Ma, I find a french fries. Okay, bye. Yeah. Nah, dekat dalam tu bukan main meriah lagi. Duk sibuk hari tu. Bila aku balik US, terkedu korang diam. Aku balik US. Sekarang ni bila dah balik sini balik, oh cakap tak nak balik Malaysia pula. Ma, guess what? Mami, macam Mam? Lasna jadi PM. Lana kurus. Aku kurus lah. Tak ada duit dah ni. Mam. Mam. Yes. Lasna jadi PM the sink. Daddy! She said you pee on the sink. Yes, I just saw him. Yes, I do. Oh, she's lying. She's lying. You're lying. I knew it, Daddy. Pak Neil, mana Pak Neil? Ada Pak Neil ke? Pak Neil.
So sepatutnya bangga. Bakery yang I buka ni ingredient shop paling besar di Malaysia. Paling besar. So lagi korang nak nak kutuk, nak ini. Tak ada benda positif keluar lah daripada mulut netizen ni. Aku tak faham lah. Eh, ni dua ekor ni. Jatuh nanti. Can you take them, love? Hai, Pak Nil. So, jangan hi, sibuk partner. Kata sepatutnya bangga. Okay, bangga. Oh, yeah. I hari tu memang tak nak bagi tahu pun. Dah buka kedai ni, bakery ni. Tahu mulut-mulut akan jadi macam ni. Tapi nak buat macam mana? Kita buat, kita menyaga. Kita terpaksa bagi tahu juga yang ada bakery. Okay? Sebab bakery ni... Betul, Pak Nil. Pak Nil. Kita buka besar-besar, diorang bising. Apa lah diorang ni? Papa. Ya Allah, ya Tuhanku. Mom, yang buka. Tak ada lagi dah orang Melayu yang berani buka time MCO ni. Buka buka pasar raya yang juta-juta tau. Tak ada, tak ada lagi. Bila kita buka, patutnya bangga. Saya buka nak... Patutnya kita bangga ada satu... Ya Allah, ya Tuhan. Go get candy, your daddy. Go. Candy. Okay, I give you permission. Go. Candy. Ya, yeah, rezeki tu betul cakap. Satu je, nak berjaya, nak kaya, nak happy. Jangan sibuk hal orang. Cuba Pak Nil. Pak Nil pun tak sibuk hal orang. Berjaya. Ha, berjaya Pak Nil. Tak pernah pun nak sibuk, nak komen orang tu, komen orang tu. Pak Nil, relax je. Pasal tu, handsome lagi dia ni. Muda lagi, awet muda. Sebab tak ada PhD. Korang ni baik sangat PhD. Pasal tu perangai korang macam tu. Tak tahulah netizen Melayu ni. Apa kau nak aku tak tahulah. Tak ada pula aku dengar Cina bergaduh-gaduh pasal vaksin. Aku dengar Melayu je. Kenapa Melayu je? Bukan nak kutuk Melayu. Tapi kenapa ada perangai macam tu? Sepatutnya buang buang tepi benda tu. Patutnya fikir, alhamdulillah rezeki Allah bagi. Oh, alhamdulillah, walaupun MCO berjaya juga buka besar. Alhamdulillah, lepas MCO ni banyak lagi peluang pekerjaan dia buat. Dia buka bakery, ramai orang kerja balik dengan dia. I ambil orang yang kena buang hari tu, yang tak ada kerja. Patutnya happy orang. Patutnya fikir macam tu, bukannya fikir, eh, hujan batu negara orang kata tak nak balik. Eh, aku baling batu tu kat engkau, baru kau tahu. Aku meniaga pun bukan duit engkau pun. Kan? Mom, Billy just play with that. Siapa yang kenal I, yang rapat dengan I tahu. I bukan suka jenis. Kalau nak tahu, okay, ni nak cerita. Kalau nak tahu, kat US pun I ada business I. Ha, malas tu. Nanti Mami. Terkejut pula aku balik US nanti. Ni balik sini, ni pasal nak launching kedai je. Lepas tu nak balik, sana balik. Ha, tapi I tak suka jenis cakap, eh, aku dia ni, aku bukan jenis macam tu. I bukan jenis macam tu. Kawan-kawan yang tahu, siapa I, tahulah. Ha. Takkan nak begitu, aku di bisnes ni, aku di bisnes ni, aku I bukan jenis macam tu. Itu je yang cakap. My husband bukan suka jenis menunjuk. Balik hari tu. Kalau nak tahu balik hari tu lah suami ada main dah. Volleyball untuk Sabah, takkan tak tahu. Netizen ni lembab betul. Oops. Tak apa, viralkan benda ni. Viralkan, bagi tempat I tu viral. So nanti nak beli barang-barang kek, datang kedai I. Harga memang harga borong. Ini nak tolong peniaga-peniaga nanti besok. Ha, datang kedai saya komplain, Lana mahal sangatlah. Ha, kita boleh buat bincang harga. Sebab kita peniaga, kita tahu. Ha, kita nak support industri orang Melayu peniaga. Ha, Pak Nil pun peniaga tahu. Ha. Kasut I jual. Kasut I jual lagi raya. Baju budak-budak pun raya. Siapa yang tahu I peniaga tu tahulah I macam mana. So, I ni bukannya jenis nak ambil tahu hal orang. Pasal hari tu, kenapa I marah? Marah sebab kita bayar sewa. Lepas tu, tak boleh renovate. SOP yang Malaysia masa buat SOP tu, memang lain marah lah. Sebab ada kilang boleh buka, ada kilang tak boleh buka. Padahal aku kilang. Mami. Dia tak mampu lah bayang kau. Risiko aku murah. Kau mahal lah. Kau yen. Mom. Aku tak bayar duit yen. Mom. Ha, apa? It's not daddy watching too. It's okay, let daddy watch. Hey, daddy, don't watch me, ha? I want to watch cartoon. Okay, you go there. But daddy's watching TV on the phone. InsyaAllah, I akan buka lagi cawangan lain. Sebab ini konsep pertama kita buat. Mom, it's not daddy's watching the okay, TV. Okay, can you also turn on the aircon for me? The phone. I'm so hot now. Also the phone. Please. Konsep dia sekarang ni kita buat bakery ala-ala supermarket. Okay?
supermarket tak ada lagi orang buat bakery supermarket. Selalu kalau pergi kedai bakery, kedai-kedai kecil, bila orang lalu tempat saya, wow, kilang besar, patutnya happy. Saya sebenarnya bukan nak pukul canang, saya nak suruh you all datang tengok sendiri. Wow, bangga. Bangga, biar benda tu perkataan pertama keluar bila datang kedai saya ialah wow. Alhamdulillah, wow, cantiknya, wow, besarnya, wow, bangganya, ah gitu. Bukannya, wow, kata tak nak balik Malaysia. Tak nak dengar benda tu. Mom, I got money. So, pada mereka netizen kat luar sana yang sibuk tulis pasal aku kat blog-blog tu, terutama Oh Media, Oh My Media ke, kau jangan nak racu-racu orang, nak letak tagline, headline macam bodoh tu. Kalau kau nak tahu, kedai aku tu dah lama dah aku renovate, sebelum MCO lagi. Okay, lepas MCO tu kenapa aku marah? Sebab banyak kilang tak boleh buka, termasuklah kilang aku. Okay, ni balik, pasal apa? Pasal nak buka balik kedai aku tu. Faham? Ada otak lah, takkan aku bawa buka 2-3 minggu ni aku balik aku bawa buka. Maknanya dah bertahun dah. So datang support ramai-ramai raya bulan puasa. Bulan puasa ni. Hey boy, jatuh. Untuk orang luar KL nanti kita baru buka. Kita pun first time nak. Billy boy, love, can you please? Love. Location dekat dah masak. Apa bisnes bakal ya? Okay, I buat renovation. House flip. Okay, macam HGTV tu. Sekarang kita tengah nak buat Airbnb. Adalah bisnes-bisnes. I tak perlu cakap. Nanti kan kata kita ni belagak, nunjuk. I bukan jadi macam tu. I'm not a person like that. Money. That's my money. Sibuk cakap pasal hidung aku. Baru je cakap je sibuk hal orang. Location kita dekat Kota Damansara, betul-betul dekat Kilang Julis. So kalau you waste, Lana Bakery Land. Nah, jumpalah. Dekat satu row dengan Hospital Thompson, satu row dengan KDU. Betul-betul dekat Uptown tu. Dekat Ustaz jalan sikit. Kita sebelah selang tiga kilang daripada Kilang Toshiba. Kita kilang bukan kedai. Tapi saya panggil je kedai. Kita kilang. Okay, dalam kilang tu ada juga bahan-bahan kek yang belum siap, macam ingredient shop, dan juga ada kedai kek. I buat semua one stop center. Ini nak rasa roti, bobolana semua ada nanti kat situ. Dan kita ada juga ingredient shop, supermarket untuk bahan-bahan kek. Siapa kenal Lana? Dia memang seorang yang bekerja keras. Kalau bekerja elok lagi ya. So tolonglah jangan nak sambung-sambung memanjang-manjangkan lagi dekat dalam netizen-netizen ni, apa blogger-blogger ni. Buat apa? Korang buat dosa kering je. Lighting, hidung saya tak sengit. Mana dia sengit? Lighting. Sebenarnya, okay, to be honest, suami saya tak nak balik. Tapi sebab saya balik ni, sebab kilang saya dah, kita dah setahun bayar sewa tapi tak beroperasi. Okay? Azmi balik pun, dia tu dia dapat main volleyball wakil Sabah. Sabah Reno. InsyaAllah bulan puasa ni datang, hujung bulan ni datang, kita akan buat grand opening. So nanti I akan wawarkan. I sendiri pun tak cukup orang ni, tak cukup kaki tangan lagi. Pasal tu I tak update IG I. Orang tanya kenapa tak promote. Sebab I ni bukan jenis suka promote. Macam mana nak cakap I ni bukan jenis. Ada setengah orang strategi dia dah promote dah pukul cadang dah. I ni jenis yang
buat kerja sendiri semua. Bila ada orang tahu, I akan blast kat IG, kalau nak datang, datang. Sebab I percaya rezeki tu memanglah kena ada strategi marketing. I will do that, tapi give me time, give me peluang untuk I expand benda ni. Sebab masa dah sangat suntuk, sebab nak, kita nak kerja bulan puasa, dah setahun dah kedai ni saya, kilang ni saya operasi, dah renovate, tapi tak siap-siap. You want donut? Yes. How can I do donut now? It's at night. Ice. What ice? Ice. So harga air akan jadi harga yang sangat-sangat murah. Ha. Ni cuba ni, sebab nak suruh orang-orang Melayu kita ni mampu buat kuih, mampu jual kuih. Sebab kita faham MCO hari tu ramai jadi bakers, ramai yang jadi chef. Okay, kita sekarang ni bantu untuk naikkan, ada setengah masih lagi buat bakers, jadi untuk cari duit tepi. Okay. Tadi dekat section berapa lah, saya tak tahu. Tapi jalan teknologi 14. What waste je Lana Bakery Land. It's accurate now. I just check. Waste. Don't Google. Waste. Don't use Google Map. Use Waste. Yeah, dekat dengan area Toshiba. Kalau ikut daripada Hospital Thompson, depan sikit KDU kan, lorong tu straight je, tengok belah kiri. Kilang Julis. Jumpalah dia. Julis punya kilang. Kita depan kilang Julis. Kilang ni bukan kedai. Ramai tak jumpa ingat kedai. Kita bukan kedai. Kita kilang. Situ jangan risau. Parking lah. Tak ada orang nak double, tak perlu parking. Situ parking sangat mewah. Kita ada guard. Kita punya kawasan tu kawasan yang sangat besar. Tak payah nak double park ke, ataupun nak berebut-rebut parking. Parking lah merata-rata kat situ. Tak apa. Memang besar kawasan tu. Memang selesa sangat. Kita ada berapa belas biji pintu peti ais. Lagi besar daripada Jaya Grosser. So, datang je tengok. Kita buat style Disneyland, tapi untuk bakeries. So, nama tu saya buat Lana Bakery Land tu adalah Disneyland untuk orang-orang bakers. So, kita ada Dairyland, Chocoland, Bakerland, Decoland. Dalam tu semua land macam Disneyland, tapi untuk Bakeryland, orang bakers. Okay? Pasal tu bila pergi Disneyland tu orang seronok happy kan? Ni untuk orang-orang bakers, kalau datang situ dia happy. Dia nama dia Bakeryland. Macam Disneyland untuk orang bakery lah. Gitu. Pasal tu nama tu kita dah buat dah 2 tahun dah. I plan business ni setahun lepas. Setahun lebih kita dah sewa tempat tu, tapi tak berjalan sebab MCO kan, SOP mengaut. Yang saya marah sangat tu, saya tak pernah marah pasal vaksin . Saya marah pasal SOP. Kena recap balik kenapa saya bising dulu. Yeah, JB is my next project lepas Malaysia. Okay, Malaysia pula. Lepas KL, kita akan buat di JB dan juga di utara. Utara sama ada Penang, Terengganu ataupun Kelantan lah. Melaka pun dalam perancangan. Tapi tak apa, kita tengok dulu first ni. Saya tak nak cakap jauh-jauh. Kita tengok dulu. Kalau meletup, the babom awal kita buat. Sebab ni bukan kedai biasa. Ni macam supermarket lah. Supermarket macam Roshamak tu, tapi kita bakery, bahan-bahan kek. Apa ex-Malaysia ni? Apa benda ex-Malaysia? Ya, saya marah sebab SOP dia yang keluarkan mengarut. Ada kilang boleh buka, ada kilang tak boleh buka. Lepas tu ada SOP je. Pasal tu kita marah. Kita tak marah pasal vaksin. Kita marah pasal SOP. Kejap okey. Kejap 1 meter, kejap 1.5 meter, kejap 2 meter. Kita marah lah. Apa benda kau ni? Kau buat rule pun mengarut. Kejap ni. Mana satu rule kau ni? Kejap kilang boleh buka. Kejap kena apply MITI. Kejap. Orang yang tahu bisnes je akan marah benda ni. Orang yang tak tahu bisnes, macam budak-budak yang dalam netizen tu, dia tak tahu. Oh, marah jangan sentuhlah pengarah kesihatan kami. Aku sentuh sebab aku melibatkan bisnes tau. Bukan sikit, bukan bisnes RM1, RM2 tau. Bisnes juta-juta. Korang tak tahu apa-apa. Korang bising je, marah je. Bukan duit korang.
ni lah 1996. Bak miti, betul miti. Kejap buat miti, kejap tak payah, kejap ini, kejap itu. Pasal tu aku marah. Sebab apa, kenapa aku marah? Aku tak marah menteri, aku marah diri. Sebab dia Akta 342 jatuh pada dia, bukan pada menteri. Pasal tu aku marah. Korang tak tahu dulu kata aku ni bimbo. Siapa kata aku bimbo tu? Dia yang bimbo, dia yang bodoh. Aku tahulah aku businesswoman. Aku tahu apa benda nak kena ni, miti apa kena buat ni, semua kena buat, kena apply ni, kena apply ni. Eish, kita buat kilang, kita tahulah. Betul, buka buku baru. Tapi malah tak, tadi punya netizen ni, oh my apa, entah pandai je cakap hujan batu lah, hujan emas lah. Eh, aku geram je bila orang DM aku. Cakap lah depan-depan, kita sembang depan-depan. Tanya, aku ni bimbo ke dia bimbo? Sedap lah mengata tanpa orang balas. Satu je, tadi ada cakap dah satu benda. Nak berjaya, nak kaya, nak bahagia, tak perlu ambil tahu hal orang. Tak perlu nak sibuk kutuk orang. Tak perlu. Sebab Tuhan tu dia tulis tau, dia tulis. Allah tu dah catik dah ni, dah catik dah. The more kau cakap, the more rezeki kau kurang. The more kau ni, kalau pun gaji kau RM10,000, RM20,000, RM30,000, tak pernah cukup. Sebab tak berkat. Tapi kalau gaji RM2,000, kau tak mengata orang, RM2,000 tu amat cukup. Amat cukup sebenarnya. Sebab berkat. Kau tak mengata orang, kau tak sibuk hal orang, kau tak busy badi dengan orang. Ah, itu sebenarnya. Itu adalah kunci dia sebenarnya. Kalau siapa kenal I, I ni bukan ke jenis, eh kau tu tak ada ni, eh kau tu ada artis, eh lambat lagi aku macam tu. Lambat, aku ni jenis yang, okay business, okay apa lah, boleh buat duit, ni ni, I jenis macam tu. Kalau pergi US, balik US tu bukannya aku jalan-jalan kosong-kosong, aku tengok business apa boleh buat, ni boleh buat ni, ni boleh buat ni, tu macam tu. Sepatutnya kita kena macam tu. Sebab apa? Kalau kita tak macam tu, kita sibuk hal orang, faham masa tu. Orang kaya macam mana pun kaya, millionaire ke, Allah akan bagi masa satu hari 24 jam je. Kau takkan boleh beli 25 jam. Kalau kau kaya macam mana sekali pun, kau takkan dapat beli 25 jam. Eh? So masa tu adalah sangat-sangat berharga. So kalau I ni boleh turn back time, masa aku muda, aku semua 18 tahun dah aku fikir macam ni. Ni umur 45, 43 baru nak sibuk buat bisnes lah. Lambat sangat. Patutnya 43 dah 45 dah boleh retire dah. Dah boleh relax dah. Tapi lambat, tak apalah, mungkin rezeki aku nak bagi lambat, kita terima je. So jangan sia-siakan masa budak-budak buat muda ni. Kalau dekat netizen-netizen, tolonglah fikir, eh macam mana aku nak jadi business minded. Aku ni, okay, to be honest, I bukan datang dari keluarga yang kaya. Aku orang susah, dari umur 15-16 tahun dah kerja. Okay, tapi sebab kita nak fikir, eh kalau dia boleh buat, asal aku tak boleh buat. Aku tak ada bapak, dia bukan bapak menteri, dia bukan ada bapak orang kaya, tapi dia boleh berjaya. Macam mana dia boleh buat? Kalau dia boleh buat, kita pun boleh buat. Ha. Mungkin nasib kita mungkin lebih baik, mungkin tak baik, sebab kita bergaul. Tengok pergaulan kita dengan siapa. Kalau kita ke orang yang bad vibe, bad negatif, kita akan jadi bad negatif. Tapi kalau kita good vibe, kita positif, kita kawan dengan orang positif, kita akan dapat aura positif. Aura tu akan datang kat kita positif. Benda tu memang terjadi. Pasal tu orang baca kenapa air asin tu semua dalam air. Air tu kan, bila kita ada satu test, bila kita hembus air pada air, kita baca benda-benda baik, molekul tu akan jadi benda bagus. Pasal tu kita semayang, kita ustaz, ustazah ke apa-apa, mesti air tu kita baca benda-benda ayat Quran. Sebab ayat tu adalah frekuensi yang bagus. Tu semua ada, tu semua. Tapi banyak korang yang tak tahu. So I nak live sebab I banyak kerja ni nak buat ni. I penat sangat ni. So masih lagi I terkia-kia lagi. Okay, since I live I dulu dah vocational. Bagaimana kat terus cekakan hati, macam mana business tak bermodal. Selalunya kalau kita dah lebih 40 ni, susah nak dapat
nak dapat apa ni modal. Melainkan kalau bawah 40 ni senanglah lagi kan, adalah lagi badan-badan yang boleh tolong. Sembang agama bersama Ustaz Lana. Okay, sebelum jadi lebih mengarut, okay, alang-alang ni kita dah live. Okay, stop lah benda-benda netizen ni. Kalau boleh tak payah lah bad-bad vibe. I tak suka. Sebab I pun tak suka memarah ni. Bukan zaman I nak marah orang. So kita akan promotekan kita punya kedai. Tak lama lagi akan buka ujung bulan ni, InsyaAllah. I tengah rushing nak buka ni. Banyak lagi barang-barang yang nak masuk. Sebab banyak barang yang sangkut. Ada barang yang awal masuk, ada yang belum. So jadi kita tengah, dan at the same time, siapa yang nak kerja, saya tengah mencari brand content pada budak-budak, budak-budak baru, budak-budak BBMU yang suka TikTok ni, yang suka buat IG story ni. Kalau nak cari duit lebih, boleh DM saya. Saya tengah cari brand content, marketing people dengan juga videographer. Kalau nak cuba nasib, boleh WhatsApp, boleh DM saya ataupun ambil nombor telefon ni. Saya akan bagi nombor telefon ni. I bagi email ni, email ya. Saya akan DM dekat email ni. Apa Lana Baba X Malaysian. What's your email, love? LanaBakeryLand@gmail.com. Okay, saya akan pingkan komen ni. Siapa yang nak kerja, nak mencari kerja, I tengah cari cashier, I tengah cari head cashier, I tengah cari lagi brand content. Please, social media, paling penting social media. Boleh DM saya ni, boleh hantar, apa? Yes, TikTok, IG. Okay, tengok ni, email dekat Lana's Bakery Land. L, small L or big L? Tak kisah kot. Okay. I cari cashier, I cari team yang boleh handle TikTok, media, social, brand content, kerja office eh. Bukan kerja, kita bukan kerja kat rumah, kerja office. Datang office akan kerja. Kita WhatsApp pula. Email resume ataupun contact Gmail tu. Okay, nanti kita akan tengok secepat mungkin. Dan saya cari juga PA, siapa nak cari PA saya. PA dia kena tahan maki lah. Tapi nak cari HR, nak cari purchaser dah ada. Kita nak cari kita punya brand content, cashier, head cashier. Ada, kalau nak HR boleh hantar. HR pun kita nak cari. So office di Kota Damansara. Orang yang berdekatan Kota Damansara dialu-alukan. Kalau jauh tu fikirlah 2-3 kali, nanti kan dah start kerja berhenti pula jauh kan. So kita tak nak susah korang. Okay. So bagi pada mereka yang bagi account saya nak yang ada full set dan juga SQL. Ada experience SQL, ada experience full set lagi bagus. Yang tahu buat full set pun bagus. Account saya nak. So lantaklah dengan pada mereka yang nak sibuk-sibuk, yang kutuk-kutuk saya, yang dalam IG ke dalam dalam blogger-blogger tu, bagi saya tu budak-budak. Okay, budak-budak. Okay, jenis yang tak ambil tahu hal, tak ada hal masa depan. Bagi saya orang yang cakap-cakap tu memang dia tak ada masa depan dah. Dia tak peduli dah masa depan dia. So lantakkan aja. So for me, I nak bagi tahu kita akan launch. Siapa nak kerja boleh datang bagi ni, dan kita akan promote jugalah I punya kedai ni. Ujung bulan ni akan buka insyaAllah. Saya cuba secepat yang mungkin. Sebab kalau boleh sebelum bulan puasa lah, orang nak buat kuih raya kan, I faham. So I promote sikit lah barang-barang I kat situ. Semuanya harga berpatutan, insyaAllah murah daripada tempat-tempat lain, insyaAllah. Dan kalau ada yang rasa mahal, boleh datang bagi tahu, boleh DM saya. Don't worry, kita pun masih probation untuk tukar-tukar harga. Tapi saya akan bagi harga yang mampu milik untuk korang meniaga, orang luar ke. Dan barang-barang pun ada masih lagi masuk. Kilang kita besar. So I one man, tak ada orang tolong I, tak ada partner. I sorang-sorang buat. So harap you all datang sana, bolehlah support. Okay, saya kerja cashier dah 10 tahun sih. Boleh Nana bagi dekat saya
bagi saya punya ni Nana, awak awak email dekat saya punya ni Gmail ni, nanti saya punya apa ni boleh timbang kedai dekat Kota Damansara. So area Kota Damansara, orang Shah Alam, orang Subang, siapa nak datang kerja ataupun nak datang beli kuih, beli kuih raya dah siap, dan juga beli bahan-bahan kek untuk peniaga ke kedai burger ke Ramadan ni, boleh datang. Sos cili pun semua kita ada jual, okey, untuk untuk orang peniaga. Roti ni saya tengah buat lagi, tengah proses untuk buat roti apa tu, roti burger dengan roti roti john. Okey. Roti john. No, the bread, just the bread. You, I know you don't like roti john. Sabar dulu bang, saya bukakan KL dulu. Bagi saya jalan dulu KL. Sebab saya ni kena balik US balik ni pun sebenarnya. Balik US ni sebab rumah kat sana pun saya punya bisnes. Ni malam nak cerita sebenarnya. Saya nak balik US balik lepas buka ni. Okay, saya ulang alik sekarang ni. Kat sana pun bisnes baru go through. Sebab saya tengkan, saya cakap itu saya nak buat import export barang-barang Malaysia ke US. Itu pun memang saya buat sebenarnya. Kita nak buka supermarket Malaysia, kat US pula untuk bahan-bahan cili pap, cili api, eh cili api, cili kering, sos cili, kicap, semua tu nak hantar ke US. Itu pun bisnes saya sebenarnya kat US. Okay, so jangan ingat nanti esok netizen pula terbelak mata bila kau dah ludah kau jilat balik. Kau kata apa, oh Lana balik Malaysia ni hutan batu, tapi aku balik-balik US nanti aku buat kat bisnes, kau kata pula, oh jangan mas balik. So tak, so stop saying that, because I'm going back to US pun also nak buka bisnes kat sana. So jangan nak kata I balik Malaysia ni kerana nak cari bisnes kat sini, tak ada. Sebenarnya malas nak cakap, takut nanti aku kata aku berlagak. Malas, tapi alang-alang ni, mari aku cerita sikit. Okay. Pak Neil just on live. Pak Neil. Ya. Yeah. Ada penghantaran kalau kawasan tu berdekatan, kita ada penghantaran. Sebab sekarang ni saya tengah plan nak beli transport van untuk untuk area-area. Kalau you all buka account, corporate account dengan kita, maknanya kalau you ada kedai bakery ataupun kedai kedai bakery ke jual kuih ke apa, you buka corporate account, setiap bulan kita tengok account you, you ada bawa SSM ataupun you punya SSM Enterprise, buka account dengan kita. Kalau you all beli lebih, kita akan buat penghantaran lah. Kita ada macam you all punya accumulation point. Boleh, 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 boleh borong. Memang kedai borong kedai saya ni. Saya cuba buka hujung bulan ni sebab sekarang ni tengah barang-barang, sekarang barang-barang baru 70% masuk. So saya nak penuhkan lagi, saya nak penuhkan lagi supplier yang tak boleh hantar kat saya. Bukan saya tak nak buka, supplier pun sekarang ni tengah jam. Ada barang yang diorang tak boleh nak produce awal, ada yang masuk seminggu. So bukan tak nak buka, memang kedai dah siap, cuma nak masukkan barang. Saya tengah susun barang sekarang ni. Sekarang ni SKU terlalu banyak. So please nanti kita akan launch kita punya Lana's Bakery Land. Please follow IG tu. Sama ni IG tu admin saya yang lama pegang, jadi kita tak lama tak berjalan. Nanti kita akan launchkan kita punya IG store, IG Lana's Bakery Land tu. Please follow. Nanti akan promote dekat IG. Sebab I ni tak update sangat. Selama ni I tak update sangat IG eh, sebab I busy. I sangat busy. Bukan I lupa tapi sangat busy. Tapi tak apalah. Ada interview. Siapa yang nak datang kerja tu ada interview. Hantar Gmail, hantar email tu, nanti kita akan interview. Okay. Mana Riz Okumura? Dia pun tak datang. Hai orang Singapura. Lama saya tak meniaga kat Singapura. Rindu. Okay. Please be... Hai. Hai Sheila. Ha, untuk pengantauan tak ada. Saya tak ada, tak ada, tak ada share-share dengan Cina ke Melayu. Tak ada, saya seorang je. Saya buat sendiri semua. Saya cuba buka, saya cuba buka. Nak kerja kena ada dos kot. Tak perlu, saya tempat kerja saya tak perlu ada dos. Ada dos ke tak ada dos ke saya terima. Tak perlu nak booster ke nak booster ke saya terima. Tempat saya tak ada diskriminasi. Saya tak paksa, saya tak paksa. Saya resume dekat saya, orang yang tak booster ke, tak ada vaksin ke, dua dos ke, satu dos ke, saya terima. Okay, isu-isu vaksin tempat saya tak ada ya. Saya tak suka.
Jangan overdose, ya betul. Jangan datang kerja kau overdose dah. Kak Wana, bukan tak nak buat rumah kat Brunei. Itu office aku di Brunei tu, si Zul macam mana entah. Dia masih lagi manage kan? Kan barang-barang masih di Brunei lagi. Wana tanya Zul. Office di Brunei masih ada kan? Wah, si Zul jaga. Ha, kat office kat Brunei pun saya ada office. What sound is that? Water? Aircon? I don't know. Position to QC. Hi Kak Azniza, producer. Malulah bila producer tengok kita. Hi Kak Lana, digital lock. Apa? I prepare for you. Yeah, sudah sampai. Digital lock. Penat. So, okay, same time saya nak bagi tahu, saya pun dah buat production production house satu hal, tapi saya kena buat studio production untuk orang yang nak shooting pakai studio dengan hospital, saya akan buat tak lagi. Itu pun ada juga saya punya project. Sayanglah kak, barang-barang akak lama dah simpan. Position inventory planner, purchaser. Thank you kak. Bila nak panggil Lana berlakon? Hari tu dah panggil dah shooting. Position shot. Position. Oh, for your office. Ada, dah pasang dah. Dah pasang. Domain ke? Visa UF tak proof ke, kak? Kenapa pasal visa proof? Kenapa nak visa US? I dah ada PR sana kot. Kak Ari tu semalam ada orang komen, kenapa tiba-tiba ai kat Malaysia bukan dah pindah sana. Ni yang tak suka ni. Berapa kali dah aku cakap. Ai ada dua rumah. Sini sama US. Okay, bila sini lockdown, baliklah US. Faham? Kak Lana, saya dah setahun saya tunggu. Ya, tengok. Dia pun dah tahu dah. Setahun dah saya buka kedai bakery. Saya dah pernah bagi je Kak Lana. Saya memang minat pada pastry. You buat chef ke apa? Sebab chef ni kita ada lagi position untuk bahagian kitchen. Bahagian kitchen pun kita ada juga position. Hari tu dia main volleyball dekat untuk kat Malaysia lah, untuk Sabah. Dek cantik apa benda dek. Akak ni dah nampak penat dah ni. Hai, assalamualaikum orang Brunei. Dah lama tak live. Saya study pastry kat Lana. Boleh hantar email dekat Lana's Bakery Land tu. Nanti you bagi resume you sekali, nanti I tengok. Sebab I nak cepat ni juga pakai pastry punya budak-budak. I nak cari pastry, I nak cari security, I nak cari what else? HR also, account, HR, video, brand content. Brand content paling penting. Cashier. Apa benda tanya dah vaksin? 1996 lah soalan kau ni. Afsar, kalau sesama je kena buat test ya? Macam lah tak pernah kena sesama. Tolonglah jangan jadi freak sangat nak tanya. Sesama batuk je kena buat test. Sesama batuk je kena buat test. Apa selamanya sebelum COVID ni tak ada orang kena sesama dengan batuk ke? Macam lah tak pernah kena demam.
Okay, tadi ada cakap dah jawatan kosong. Marketing pun I cari, marketing. Marketing also, you we looking for marketing, right? Marketing. Okay, dalam kedai I pun ada jual oven, ada jual mixer, ada jual paling latest ni kita jual kita ada jual apa tu? Hand mixer. Kita ada jual air fryer, kita ada jual bread maker. Yang ini Malaysia punya produk memang bagus dan murah. Sebab ni tak banyak kita masuk. Oven pun kita ada. Yang untuk bahan-barang equipment yang macam heavy-heavy untuk bakery besar-besar tu coming soon. Tapi yang sekarang ni untuk home usage ada kita jual. Yang untuk 20 liter, 100 liter itu kita ada jual. Yang untuk bakery besar-besar macam oven besar-besar yang untuk baker use, yang untuk kedai itu coming soon. So sekarang ni ada sis nak full set. Yang pandai full set, kalau tak pandai full set pun boleh belajar, boleh dialulukan budak-budak account. Domaker ada domaker. Bread maker tu apa? Hand mixer kita, hand mixer yang ada stand tau. Harga 100 lebih je. Dia hand mixer tapi dia boleh jadi stand, jadi macam stand mixer. Brand famous juga brand ni. Ni bagusnya sebab dia Malaysian product, tapi dia bagus sebab kilang dia kat sini. So kalau rosak boleh je pergi dapat warranty dekat sini, tak payah pergi jauh. Barang-barang pun I cuba tengah masukkan barang-barang, banyak barang ni kita nak masuk. So sabar-sabar sebab buka ni bukan kedai kecil dia. Oi, buka ni besar ni, juta ni pakai duit. Kalau kedai kecil tu boleh lah buka. Tepung waffle takoyaki. Takoyaki punya yang sprinkle tu, yang halus-halus tu pun kita jual. Alia, okay Alia, kalau you ada pengalaman HR 20 tahun, please hantar resume ke I. Hantar resume ke I. Hantar resume. Nanti kita ada buat kontes OOTD dekat kedai kita. Siapa yang banyak upload, kita akan bagi gift untuk raya. So rajin-rajinlah datang, viral-viralkan. Nanti TikTokers, influencer datang sana, kita akan ada buat program, bukan program lah, peraduan lah, kontes siapa viral banyak, post paling banyak kan, yang lebih menarik, kita akan bagi hadiah untuk raya. Buku puasa pula, masa bulan puasa nanti kita akan buat macam OOTD lah kat situ. Semua lah cerita vaksin. Ya, orang dah tak heran lah pasal vaksin. Dulu kalau kek RM20,000 lengan jalan raya. Sekarang ni kek RM30,000, orang makin lepak kat luar. Orang dah tak heran dah. So 1996 lah kau punya ni. Pasal tu lah aku bawa balik Malaysia. Kak Lana buat live kat TikTok. I nak buat live kat TikTok, tapi IG I tak, TikTok I tak ramai followers sebab I baru je I tu buat, tapi tu tak pernah pakai. So kalau I buat live kat situ nanti kan tak ada orang tengok. Okay. Alright, I have to go now. I nak buat kerja. I penat sangat ni, bawa balik. Tak makan lagi. Tak cukup rehat. Make sure nanti follow IG Lana Bakery Land. Lana Bakery Land ada satu je. Nanti I akan update kan. Sorry kalau kita tak update lama sebab tengah busy sangat. So hopefully you all boleh datang support Bumi punya produk, Bumi punya supermarket. Ini adalah supermarket pertama di Malaysia yang paling besar, bakery, bahan-bahan kek dan juga ada kedai kek dalam tu. So InsyaAllah kita akan try buka ujung bulan ni secepat mungkin sebelum bulan puasa kalau dapat. Sebab sekarang ni tengah proses memenuhkan barang kek dalam tu. Sebab barang-barang pun banyak yang tak datang lagi. So
I hope you guys siapa yang nak datang kerja, nak cari kerja, boleh follow, boleh follow, boleh bagi ID, email dekat saya punya yang saya pinkan ni. Sis nak cantikkan landscaping. Saya nak buat untuk ni, pokok-pokok. Okay. So saya penat sangat. Memang Dila, memang aku penat. Saya penat sangat. Penat daripada pagi saya kerja sampai malam. So saya tak rehat lagi ni. Nak tertidur pun ada ni. So I have to go now. Thank you everyone. Please stop all this. Start from us. Stop all these things. All this nonsense yang orang mengarut dalam IG ni, dalam blog-blog ni. Kan? Kalau korang nak tu, yelah, tiba-tiba lah dah better. Yelah. Okay. So nanti ujung bulan ni, insyaAllah bila nak launching, I akan bagi tahu. Bila nanti datang, kita ada buat gift. Mungkin kita akan buat macam, tengoklah, mungkin butter tu kita bagi half price ke, harga RM2 ke, RM3 ke, RM5 ke, kita tak tahu lagi. So stay tune pada baker-bakers, datang support. Cuma harap bersabar, barang-barang semua kalau masih I buka tu, barang tak banyak lagi yang ada, akan pelbagaikan sebab barang-barang sekarang ni tengah nak raya kan. So banyak supplier-supplier barang diorang pun tak sampai lagi. Jadi but still I try to ikut demand sekarang ni, yang mana coklat harga murah, I akan bagi harga yang murah. Okay. So good night everyone. Thank you so much. And hantar siapa nak kerja, please hantar email dekat Gmail I tu. Nanti I akan tengok. Okay. Good night. I try to save lah. Kadang-kadang live ni tak boleh save. Boleh datang. Datang. WhatsApp akak. Kau ada notifikasi akak kan? Bukan kat Singapore ke? Dah tak fly lagi ke? Tak fly Singapore Airlines dah? Okay, bye everyone. Nak tengok David ke? Sekejap. Sini lah kejap. Dia malu. Dia malu lah. Oi, kau kata aku makcik. Pakcik! Pakcik Naim! Dia kemas. Penat, I dah penat.